Sebagai wujud cinta akan produk lokal, Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi meminta seluruh kepala daerah mewajibkan menggunakan baju daerah sehari dalam seminggu. Pernyataan itu diungkapkan Tengku Eri saat membuka gebyar kerajinan daerah Sumatera Utara ketiga di Merdeka Walk Medan. Pameran hasil kerajinan daerah yang berlangsung selama 3 hari tersebut digelar oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara. Ribuan jenis kerajinan daerah dipamerkan, mulai dari kain ulos khasnya Batak, kain songket, hingga berbagai kerajinan hiasan yang menarik perhatian pengunjung. Gebyar kerajinan daerah Provinsi Sumatera Utara ini tentu adalah sangat penting sekali bagi kita untuk menggairahkan para pengrajin yang ada di seluruh Sumatera Utara. Tengku Eri meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian khusus atas program promosi dan menggunakan arena Pekan Raya Sumatera Utara PRSU menjadi pusat kerajinan dari berbagai daerah. Dari Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.